Ya, masih waktu lagi untuk menentukan siapa jawara terbaik. Terbaik di atas yang terbaik di tiket 22 juta. Oke. Juri A siap? Juri B siap? Ya. Juri C? Ya, siap? Ya, ya. Juri D siap? Oh. Ya, inilah dia juaranya. Juri A, juri silakan. Oh, nomor 18 saudara bendera pertama dan HP-nya silakan. Oh, nomor 8. Puas, mainnya burung yang datang juga istimewa. Istimewa. Yang juara juga sudah benar. Walaupun itu kena orang luar semua, member lagi berkembang. Tapi tidak apa, ini namanya kompetisi lomba, sudah biasa. Fair, bukan dibagi-bagi kan, Mbak? Enggak ada istilah dibagi-bagi. Saya sudah tidak perlu bagian lagi kalau ada dibagi-bagi. Yang rumornya katanya arisan itu pasti enggak benar ya? Oh enggak, itu yang ngomong ibu-ibu PKK. Oh, diwawancarai lagi curi ibu-ibu PKK yang ngomong. Ya, siap. Jadi itu bukan arisan. Itu, oh enggak ada bagi-bagi. Itu murni kerja buruh. Juara 5. Orang luar semua ya, juara 1, 2, 3. Iya. Kalau perasaannya sebagai penyelenggara. Kalau dibagi-bagi ya kayak kemarin saya ngasih santunan ke Semeru erupsi itu bagi-bagi. Itu bagi-bagi. Kalau di sini enggak ada bagi-bagi, ya, Mas. Ya, real lomba, real cari seduluran, real fair play. Dari burung. Dan yang paling penting kita tidak cari untung, no profit. Dari apa sih, Pak? Dari hobi, kesenangan semata. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Ya. Bersenang-senang tapi dengan amanah, dengan baik. Biar menambah saudara. Ini ladang amal kebaikan buat kita semua. Amin. Buat lomba yang fair play ini enggak gampang. Tuh, jadi kalau ada yang pengin lomba arisan, ikut ibu-ibu PKK aja, enggak usah ikut. Oke. 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 Kalau perasaannya sebagai penyelenggara, capek atau kayak gimana? Enggak ada capek. Kalau karena senang-senang. Karena senang. Oh. Happy. Ya. Pilih hati. Ini tiket utama ya, tiket utama 22 juta. Yang saya ambil ini nomor gandakan 18 dari Bandung. Thank you.
Ya, masih waktu lagi untuk menentukan siapa jawara terbaik. Terbaik di atas yang terbaik di tiket 22 juta. Oke. Juri A siap? Juri B siap? Ya. Juri C ya, siap? Ya. Juri D siap? Oh. Ya, inilah dia juaranya. Juri A, juri. Silakan. Oh, nomor 18 saudara bendera pertama dan HP-nya silakan. Oh, nomor 8 selamat benderaannya. Juri B. Juri C, silakan. Oh, nomor 18 lagi. Dan yang terakhir, juri D. Dapat bendera B. Silakan. Juri C, juri D. Oh, nomor 18. Dan selamat komite cantik juara kalah. Bandung. Kasper ya, Om. Oh ya, Kasper. Ternyata teman-teman Kasper yang jadi juara di tiket 22 juta. Seru. Tiket 22 juta. Ini burungnya terus. Dapat mobil tet. Mendoakan ya kita mania semua Senusantara. Makasih banyak. Bukan Kasper. Ini. Amit. Mari menunggu. Amit, mari menunggu. Kasper Bandung. Ya, Amit. Makasih kita mania Bandung. Semuanya. Semuanya. Sempat nyerah enggak sebelumnya? Apa? Sempat nyerah enggak sebelumnya? Enggak. Tapi berharap ya sebenarnya. Iya, belum. Mimpi apa semalam, Pak? Mimpi baik aja, oke. Jadi teman-teman yang bawa mobil ya, dan begitulah teman-teman, sesi tiket 22 juta SMM dimenangkan oleh Kasper dari Bandung. Sayang tadi saya nggak ngambil namanya, mungkin bisa nanti kita share sama teman-teman media lain. Kita jadi penasaran kayak gimana kerjanya waktu awal hingga akhir. Overall nggak ada perwakilan untuk nomor kandangan 10 anak es memperebutkan juara 4 dan 5. Jadi demikian teman-teman, tetap semangat tapi kita salah gacor. Mempermalukan burungnya Sultan. Mempermalukan burungnya Sultan. Kan juara sejati. Oke, siap. Ini dia teman-teman. Bentar ya, pelan-pelan ya. Mas nanti kirim ya. Iya. Iya. Ada yang ditunggu tuh. Mundur mana dikit biar enggak belakang Pak Bodor. Dikit. Jangan dipisah istrinya. Enggak ada yang masuk. Agak mundur. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.